Pemirsa, kalau Anda up to date banget atau mengikuti banget perkembangan daripada para selebriti, pasti Anda follow setidaknya salah satu dari kelima selebriti ini yang kabarnya memiliki follower dan juga fans yang sangat-sangat-sangat banyak. Nah, ciri-cirinya apa ya? Yang pasti mereka berlima ini sangat sukses dalam bidang tarik suara ataupun acting juga. Dan mereka sering banget posting keseharian mereka yang sering menjadi buah bibir dari banyak orang, termasuk infotainment juga, termasuk Insert Pagi. Jadi sekarang kita akan melihat seperti apa sih postingan dari kelima artis ini yang memiliki fans ataupun followers paling banyak. Ini dia. Kesuksesan selebritis seakan tak bisa terlepas dari dukungan seorang fans, mengingat para fans memiliki peran besar akan karir mereka di dunia hiburan. Banyak cara yang bisa dilakukan para artis untuk bisa berinteraksi dengan penggemar mereka, salah satunya lewat media sosial. Bahkan di akun media sosial itulah, para selebritis bisa mengupdate dan menceritakan kehidupan keseharian mereka yang jarang diketahui publik. Maka inilah 5 artis yang memiliki banyak fans, terlihat dari jumlah followers mereka di Instagram versi Insert. Nama Natasha Wilona satu tahun terakhir memang menjadi perbincangan publik, mengingat karirnya di dunia hiburan tengah naik daun. Berkat kepiawaiannya dalam berakting serta wajahnya yang cantik, rupanya mampu membuat publik jatuh cinta akan sosoknya. Lewat akun Instagram pribadinya, sudah terhitung jumlah followers mencapai 3,4 juta. Hal ini menunjukkan bila Wilona memiliki cukup banyak fans. Bahkan jika kita lihat di kolom komentar foto yang ia posting, tanpa sungkan para followers menyanjung Wilona hingga selalu mendukung karir mantan kekasih Stefan William ini. Selain Wilona, ada sosok Aliando yang memiliki jumlah followers lebih banyak, yaitu mencapai 8,2 juta. Tak bisa dipungkiri, karisma dari Aliando serta wajahnya yang rupawan mampu meluluhkan hati para kaum hawa. Cowok yang biasa disapa Ali ini pun tak sungkan membagi kesehariannya lewat postingan. Mulai dari foto selfie bersama keluarga hingga para sahabat, ia bagikan dalam media sosialnya. Bahkan tak jarang, Ali juga mengunggah video-video aktivitas kesehariannya, seperti memperlihatkan kepiawaiannya dalam bernyanyi hingga bermain alat musik. Maka inilah beberapa video yang diunggah Aliando di akun Instagram pribadinya. Tak heran ya bila Ali memiliki fans yang banyak, bila kita melihat tingkah lucu serta menggemaskannya di Instagram. Di urutan ketiga, ada penyanyi Agnes Mo yang memiliki 10,4 juta followers. Memang sudah tak diragukan lagi bila Agnes memiliki banyak fans, mengingat ia juga melebarkan karirnya ke kancah internasional. Memiliki karir yang cemerlang, Instagram Agnes pun dibanjiri jutaan followers yang selalu memujinya. Namun tak bisa dipungkiri, meski karirnya sudah tak diragukan lagi sebagai seorang penyanyi, namun ada saja haters yang melontarkan kalimat negatif untuknya. Nyatanya, ucapan pedas para haters tak menghentikan langkahnya. Agnes justru semakin semangat dalam merintis karirnya di kelas dunia. Hal ini terlihat akun Instagramnya yang kembali memperlihatkan kesuksesannya di luar negeri. Bahkan video yang menunjukkan kebersamaannya dengan penyanyi asal Amerika Eric Bellinger sudah dilihat oleh 344 ribu followersnya. Di posisi kedua ada artis cantik Prilly Latuconsina dengan 13,2 juta followers. Nampaknya wajar bila Prilly memiliki belasan juta followers, mengingat ia memiliki paras yang cantik dan tubuh yang imut. Bahkan Prilly terbilang cukup sering mengunggah foto selfie yang memperlihatkan keimutan wajahnya. Dengan memiliki jutaan followers, tak heran bila komentar yang masuk di setiap postingan bisa mencapai ribuan. Meski tak semua komentar memujinya, namun terselip haters yang kerap melontarkan komentar pedas untuknya.
Dari beberapa artis di atas, rupanya yang memiliki penggemar terbanyak jatuh kepada pedangdut Ayu Ting Ting. Ibu satu anak mampu menjadi ratu Instagram dari kalangan selebritis dengan memiliki jumlah pengikut yang tak diduga, yaitu sekitar 16,7 juta followers. Namun dari jumlah followers yang meledak tersebut, nampaknya bukan hanya dari kalangan penggemar saja, melainkan juga para haters yang selalu ingin mengetahui kesehariannya. Hal ini terlihat dari postingan Ayu yang selalu mendapat ribuan komentar, yang sebagian besar menghujatnya dengan kalimat yang terbilang mampu menyayat hati. Lebih belakangan ini, kehidupan pribadi terutama asmaranya selalu ingin diketahui publik. Itulah deretan nama artis Indonesia yang memiliki penggemar terbanyak dilihat dari jumlah followers Instagramnya. Namun dengan jumlah followers yang banyak, nyatanya tak menjamin bila semua followers di Instagram para selebritis merupakan penggemar, melainkan ada juga haters. Di atas itu semua, prestasi serta karya mereka tetap menjadi faktor utama dalam menentukan kesuksesan dibanding banyaknya jumlah followers. Posisi kedua ada artis cantik Prilly Latuconsina dengan 13,2 juta followers. Nampaknya wajar bila Prilly memiliki belasan juta followers, mengingat ia memiliki paras yang cantik dan tubuh yang imut. Bahkan Prilly terbilang cukup sering mengunggah foto selfie yang memperlihatkan keimutan wajahnya. Dengan memiliki jutaan followers, tak heran bila komentar yang masuk di setiap postingan bisa mencapai ribuan. Meski tak semua komentar memujinya, namun terselip haters yang kerap melontarkan komentar pedas untuknya. Dari beberapa artis di atas, rupanya yang memiliki penggemar terbanyak jatuh kepada pedangdut Ayu Ting Ting. Ibu satu anak mampu menjadi ratu Instagram dari kalangan selebritis dengan memiliki jumlah pengikut yang tak diduga, yaitu sekitar 16,7 juta followers. Namun dari jumlah followers yang meledak tersebut, nampaknya bukan hanya dari kalangan penggemar saja, melainkan juga para haters yang selalu ingin mengetahui kesehariannya. Hal ini terlihat dari postingan Ayu yang selalu mendapat ribuan komentar, yang sebagian besar menghujatnya dengan kalimat yang terbilang mampu menyayat hati. Lebih belakangan ini, kehidupan pribadi terutama asmaranya selalu ingin diketahui publik. Itulah deretan nama artis Indonesia yang memiliki penggemar terbanyak dilihat dari jumlah followers Instagramnya. Namun dengan jumlah followers yang banyak, nyatanya tak menjamin bila semua followers di Instagram para selebritis merupakan penggemar, melainkan ada juga haters. Di atas itu semua, prestasi serta karya mereka tetap menjadi faktor utama dalam menentukan kesuksesan dibanding banyaknya jumlah followers. Pemirsa, beruntung saya loh, kita hidup di era modern seperti ini di mana kita bisa begitu dekatnya, begitu cepatnya melihat update daripada selebriti kesayangan kita melalui akun di media sosialnya. Lagi ngapain hari ini, lagi makan apa, lagi pakai baju apa, set 5 menit juga tayang. Tapi memang kita sebagai para pengguna daripada sosial media ini harus juga yang bijak loh pemirsa. Jangan terlalu banyak kirim energi positif, energi negatif, maksud saya jadi seorang hater, jangan. Kita ambil aja yang positif-positifnya, dan salah satu hal yang positif daripada social media itu adalah kita bisa selalu mengetahui kabar daripada para artis-artis kesayangan kita. Nah, apa kabar daripada seorang Dian Nitami nih pemirsa? Kabarnya lagi sibuk banget. Sibuk apa kira-kira? Jawabannya sesaat lagi di Insert Pagi.